Oke guys, ketemu lagi dengan Lereng Cloud Hunter Hunting Club Official. Di video kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara mengisi magazin senapan angin, khususnya senapan PCB. Hari ini kita kebetulan memakai senapan Black Panther ya, sama Predator. Ini dari Serdadu Rifle Indonesia ya. Kebetulan ini kita pakai hunting. Terus ada juga masukan dari Kang Arif tadi bahwa pelanggannya itu banyak yang kalau beli unit itu tidak tahu cara memasang magazin ya. Jadi akan kita buatkan tutorialnya, sekalian kita buatkan masalah-masalah yang ada dihadapi atau kendala-kendala yang dihadapi sewaktu memakai senapan yang bermagazin. Kalau mungkin biasanya memakai senapan yang single shot itu kalau pindah ke magazin ya, biasanya itu banyak kendala. Kira-kira apa bang yang sering kita hadapi bang? Biasanya cara pengisiannya, kalau terpasang ada, kalau sudah macet itu gimana, biasanya banyak yang belum tahu. Iya, seperti itu. Terus ada lagi apa bang? Biasanya kendalanya dulu waktu masih baru main senapan angin apa bang? Kadang ngokangnya itu, ngokang nggak sampai mentok. Oh, sudah bisa dua kali kadang. Bisa dua kali. Dua. Akhirnya mimis macet dah. Itu yang sering terjadi. Terus setelah mimis macet itu bingung ya, apa yang harus dilakukan. Biasanya kalau lagi di hutan pasti jengkel ya, tentunya seperti itu. Jadi kita akan bahas tuntas, selain cara mengisi magazin kita juga akan ya memberikan apa ya, kita sambil sharing sambil belajar cara mengatasi hal-hal seputar magazin dan senapan angin, khususnya senapan PCB. Selain itu biasanya kalau pemula itu biasanya pakai single shoot pindah ke magazin, rata-rata banyak permasalahan. Jadi seperti tadi dua faktor lagi, mungkin ada lagi bang yang biasanya kita hadapi di lapangan ya, sebagai penghambat atau penghalang kita berburu itu memang magazin sangat berpengaruh. Ada lagi magazin keras bang ya, jadi keras. Kira-kira apa bang masalahnya bang? Kokang terus dari kokangnya ini ke mimis kan nggak presisi. Akhirnya mimisnya rusak ya, cacat kan mempengaruhi akurasi juga. Itu juga mempengaruhi akurasi guys, jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali kendalanya. Untuk lebih jelasnya kita kalau menyebutkan satu persatu itu juga kadang kita lupa ya. Mungkin dari teman-teman ya yang punya pertanyaan, yang punya masalah seputar magazin dan lain-lain, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan kita jawab untuk semua permasalahannya. Dan bagi teman-teman mungkin yang sudah tahu, nanti bisa di-share juga di kolom komentar cara atau trik-trik ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nanti biar teman-teman yang lain nanti juga bisa melihat ya. Jadi ilmunya nanti bisa bermanfaat. Oke, kita mulai untuk cara mengisi magazinnya. Ya. Jadi bentar, Bang. Magazinnya ini kebetulan warnanya putih ya. Bening. Warna bening ya, transparan, ini mudah untuk dilihat ya. Ini Bang, coba Bang. Pertama kita putar tutup searah jarum jam. Iya, searah jarum jam. Mentok kita tahan, kita isi mimisnya. Satu sebagai pengunci. Tarik belakang, isi lagi. Satu persatu. Pakai magazin 14 round. Tutup sudah selesai ya, siap kita pasang.
pasang, sama kita kokang dulu. Kokang sampai mentok ya. Jangan tanggung-tanggung sampai mentok. Pasang. Oke, kita pasang. Sampai bunyi ceklik ya. Berarti sudah mengunci. Kokangnya dimasukkan ke posisi semula. Ini sudah on, jadi mimisnya sudah siap dipakai. Jadi hati-hati kalau sudah terpasang ya, berarti mimis sudah aktif ya. Jadi nanti kalau tidak terpakai, mungkin saat berburu ternyata burunya lolos, masih lari, ini nanti di cancel bisa. Caranya cancel gimana, Pak? Ini kalau cancel, kita tarik kembali, kita lepas. Cara manual. Cara manual. Lepas, masukkan lagi. Tapi ini posisi sudah terisi. Tahan. Trigger. Trigger tahan. Masukkan pelan-pelan. Ini sudah netral. Jadi walaupun terisi tapi sudah netral. Sudah ditembakkan, nah, jangan di jadi seperti itu. Kalau nyoba, kalau masih ragu-ragu, jangan ke arah bawah, ke arah atas yang aman ya. Jadi paling aman atas. Atas aman. Kalau bawah nanti rekloset bahaya. Nah, rekloset nanti ada ribbon, itu yang paling berbahaya, nanti membahayakan orang lain. Jadi dicek kalau sudah ini berarti aman. Kita gunakan aman. Terus kalau kita mau menggunakan kembali, tinggal ada kokang. Target tinggal kokang. Nah, seperti itu. Jangan dipasang magasin. Jangan dipasang dulu karena ini sudah posisi terisi. Sudah terisi. Nanti bisa. Nanti kalau sudah tembak satu kali baru kokang, isi lagi magasinnya. Seperti itu. Terus mungkin kalau ada kendala mimis macet, mimis double, tumpuk, itu ada di channel kita, nanti kita tulis di kolom deskripsi ya, nanti bisa dicek. Mungkin teman-teman yang ada kendala tentang mimis macet ya, juga ada, itu lengkap dengan solusinya dan triknya ada. Terus selanjutnya, kalau sudah ini dipakai, baru magazinnya dipakai lagi, dipasang lagi ya. Jadi seperti itu. Contoh, tembakan ke atas, baru nanti diisi lagi magasinnya. Kokang, baru diisi lagi. Posisi, siap tembak ya, posisi peluru aktif ya. Jadi kalau bawa pun juga harus hati-hati. Jadi mungkin ada permasalahan seputar ini tadi, teman-teman nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab permasalahannya. Dan mungkin dari teman-teman yang lebih mengerti nanti bisa juga di-share ilmunya ya, supaya lebih bermanfaat ya. Selain bermanfaat, nanti juga untuk safety, untuk keamanan semua. Jadi kalau semua aman, insya Allah nanti komunitas Bedilir seluruh Nusantara nanti juga aman. Jadi nanti manfaatnya untuk semua juga. Iya. Jadi betul. Jadi seperti partner kita dari Serdadu Rival kan, selain menjual juga ada pasca jual, terus juga ada sosialisasi ya, gimana caranya menggunakan pena panjang hujan itu ada. Bahkan untuk setiap unitnya ada sertifikatnya. Kalau motor itu ada STNK-nya ya. Recommended banget ya. Terus untuk yang kedua, kita pakai yang senapan PCP yang ada hasil kokang. Kita coba Predator, ini juga dari Serdadu Rival ya. Ini kita pakai simpan yang Predator ya. Keamanan kalau memang tidak dipakai ya, kita jangan apa ya, jangan kita harus eman angin mimis. Atau eman mimis terus nanti membahayakan orang lain. Lebih baik ini dibuang aja, karena biasanya selain nggak dibuang, kalau membahayakan orang itu juga nanti akibatnya juga fatal. Nanti kalau buru miminya double dan lain-lain, mana nggak bisa buru, kita buang aja ya. Oke, kita istimewa. Patah rantingnya, langsung patah rantingnya, patah guys, nggak sengaja. Ini belum melihat guys, apalagi melihat pohonnya yang patah. Oke, Pak, Predatornya kita Black Panther memang top.
mantap rek penternya. Kita pakai Predator. Daging serpokangnya. Ini juga, ini kalau beli di Serdadu Rival juga ya. Mantap. Dikenalkan bang, pokangnya yang mana bang? Ini untuk daging serpokangnya. Misalkan kita mau nembak, kita kotang dulu. Tapi kalau nggak jadi nembak, ini kanker pekang kita tahan dulu, trigger kita tarik. Nah, sudah. Pensel kita tahan perlahan-lahan, kita lepas perlahan-lahan. Ini sudah off. Off, aman ya. Atau posisi aman. Terus kalau kita pengen gunakan kembali bang? Kita pengen gunakan lagi, kita tinggal tarik kesok kokangnya yang tadi yang, belakang. Yang bawah ya, yang bawah tadi. Ini sudah posisi on, kalau siap tembak. Iya, kawan-kawan, dilihat. Ini tadi sudah lengkap sudah ya, 28 ya, jadi perlu kejar. Jadi silakan untuk teman-teman yang mungkin ada kendala nanti bisa tulis di kolom komentar, insyaallah nanti ini senior-senior semua ini bisa menggunakan mana-mana nanti yang menjawab ya. Jadi seperti itu untuk cara mengisi magazin atau memasang magazin ya senapan PJP. Ini sudah kita kemukakan semua. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi untuk ya mohon maaf untuk pemula nanti bisa belajar ya dengan melihat tutorial ini. Semoga bermanfaat ya. Dan pesan kami ya, bijak dalam berburu, bijak dalam menggunakan senapan angin ya. Jadi untuk keamanan kita semua, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.